Hai 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 semuanya, balik lagi di channel Raiga dan Indra. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan buat teman-teman semuanya yang lagi sakit, semoga cepat sembuh. Dan buat teman-teman yang masih banyak kerjaan di luar rumah, sibuk sini-situ, jangan lupa prokesnya dijaga, dilakuin, dilaksanain, agar semua penyakit ini segera, virus-virus ini menghindar, menghilang dari muka bumi ini, biar semuanya kegiatan kembali normal lagi. Dan terutama kita bisa nonton konser langsung, ya kan? Setelah video kemarin Onyo duet bareng JD11 udah keluar nyanyi lagu Kakak Main Salah, nah di video kedua ini Raiga bakalan bikin video reaction lagi Onyo duet bareng si Ratu Goyang Gergaji, senior dangdut yang sangat baik hati banget. Dan ini bukan kali pertamanya Onyo duet dengan seorang, siapa lagi kalau bukan Mami Dewi Persik. Nah di malam kemarin Onyo diduetin lagi bareng sama Mami DP. Kali ini Onyo duet bareng Mami DP nyanyiin lagu Pamer Bojo. Weh, ini mantap nih ya kan. Karena kita tahu banget Pamer Bojo ini lagu yang sangat fenomenal banget ya kan. Salah satu lagu baru fenomenalnya dari almarhum Pak Deddy Dikempot. Ya udahlah, kita gak usah lama-lama lagi karena aku penasaran banget nih gimana Onyo duet bareng sama Dewi Persik nyanyiin lagu Pamer Bojo. Cendol Dawet. Semoga ada cendol dawetnya ya. Yuk langsung aja yuk. Asik. Asik, 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 asik. Asik, asik. Jogetnya Onyo asik banget, sumpah. Hit! Stop dulu. Aku suka banget nih Onyo makin hari makin luas banget untuk joget dangdut. Mantap. Asik. Sumpah keren banget, sumpah banget. Sumpah, sumpah. Hatiku rasane peteng tatapannya dia. Terus aduh enggak ngerti lagi. Auranya tuh keren banget. Asik. Keren-keren, mantap. Nah, ini Dewi Persik ini kalau udah duet sama orang tuh dia paling bisa banget gitu, dia ngayomin banget gitu ya, ngajak banget agar vibes-nya tuh sama gitu, kayak persentasenya tuh mereka tuh seimbang gitu ya kan. Tahan dulu, netes elu. Cendol dawet, cendol. Cendol dawet segar. Asik banget, sumpah asik banget. Ini gak kebayang kalau ini keadaannya normal sama penonton rame, udah pasti semua joget dan teriak cendol dawet. Lele, lele, he, asik, mantap. Asik banget sumpah. Dan ngelihat Onyo duet di sini, gayanya, body language-nya enjoy banget, ngajak banget buat kita joget. Asik banget, sumpah asik banget. Asik lo,
Asik. Aku suka banget di sini cara Onyo ngebelokin nadanya. Pinter, smart. Asik, sumpah Onyo makin pinter, makin dewasa di depan, di atas panggung gitu kan. Dan aura charmingnya tuh udah beda banget nih, charmingnya tuh makin keren banget. Asik banget ya. Seperti tadi aku bilang, ini Mami DP ini kalau di panggung dia ngajak seru tuh, ngajak asik tuh ke semua gitu ya kan. Jadi kayak euforia mereka berdua ini enggak asik sendiri gitu ya kan, tapi semuanya ikut asik. Tahan dulu, kita goyang, asik. Cendol, cendol. Cendol, gawat saja piro. Terus. Siapa di sini yang begitu cendol Daud pada ikut nyanyi dan ikut goyang? Angkat tangannya, ayo boleh di komen siapa. Asik banget sumpah, ini asik banget. Gak bisa berhenti joget aku ini kalau ada musik terus. Asik banget, asik banget. Suka banget aku sama chemistry-nya Onyo kalau sama Dewa Persik nyanyi tuh. Dua-duanya saling melengkapi dan Onyo juga ikut kebawa energik banget gitu ya kan. Asik banget, ini cara Onyo nyanyiin lagu ini sama yang biasa nyanyiin lagu ini. Onyo tuh dibedain sama dia. Onyo tuh ngenakin versinya Onyo banget nih. Di refnya terutama. Aku suka banget bagian nangin komeloli. Nah, di situ tuh Onyo banget, mantap. Asik banget, parah, parah. Ya, 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 ya. Wah, pinter banget emang ya Dewa Persik ini. Jadi kan tadi terakhir udah ya 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 ya, tapi di situ Dewa Persik dibikin jadi kayak solo voice gitu ya. Apa sih namanya ya? Aku juga kurang paham. Dan Onyo juga dikasih kesempatan untuk nyanyi di situ. Kalian dengar cengkoknya Onyo. Pamer baju anyar. Meskipun memang gak seluas penyanyi dangdut, tapi buat Onyo ini udah keren banget. Makin luas makin lentur lagi cengkoknya. Keren banget. Aku terhibur banget. Ini udah dua penampilan Onyo, tadi sama JD Eleven, terus kedua bareng sama Dewa Persik. Kedua-duanya bikin aku gak berhenti goyang. Terutama nih yang lagu Pamer Bojo ini, paling pas cendol Dawet. Aku suka banget sama stage act-nya Onyo, terus sama attitude-nya di atas panggung Onyo, semakin hari semakin luar biasa. Dan semakin pintar Onyo cara, misalnya
nada ini agak terlalu tinggi untuk Onyo. Nah, dia udah pintar banget untuk ngebelokinnya kemana, kesana kesini, kesana kesininya tuh udah bermain banget. Emang benar-benar banget anak ini terlahir untuk menjadi seorang bintang. Pokoknya no debat. Ya, yeah. Next masih ada 2 video lagi. Dan buat teman-teman semuanya yang belum subscribe channel aku, boleh silakan di subscribe channel Rega Denindra. Dan loncengnya boleh dipencet biar gak ketinggalan video terbaru dari aku. Juga buat teman-teman semuanya yang mau request Rega bikin video reaction tentang Onyo, tentang apapun itu, boleh silakan di komen aja atau di DM di Instagram Rega. Terima kasih banyak semuanya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.